Lesti Kejora melaporkan suaminya, Rizky Billar, atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam laporannya itu, Lesti Kejora mengungkapkan awal mula Rizky Billar melakukan KDRT karena ketahuan selingkuh. Memang benar ada laporan Lesti Kejora terhadap Rizky Billar ke Polres Jaksel semalam, sedang ditangani Polres Jaksel. Ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan Sahta dihubungi Detikcom. Kamis 29 September 2022, Zulpan menjelaskan awal mula terjadinya KDRT tersebut. Awalnya, pada Rabu 28 atau 9 malam, Lesti Kejora dan Rizky Billar cekcok. Berawal korban Lesti ini mengetahui suaminya, Rizky Billar, ini selingkuh di belakang. Bisa Lesti Kejora kemudian meminta Rizky Billar memulangkan dia kepada orang tuanya. Mendengar hal itu, Rizky Billar emosi. Rizky Billar emosi karena Lesti ini meminta dipulangkan saja ke orang tuanya sehingga melakukan KDRT seperti yang dilaporkan. Katanya, Kasih Humas Polres Jaksel AKP Nurma mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari Lesti Kejora pada Rabu 28 atau 9. Dia melaporkan suaminya karena dia di KDRT. Semalam dia melaporkan, kata Anurma saat dihubungi wartawan, Kamis 29 atau 9. Dalam pelaporan tersebut, Lesti Kejora melampirkan bukti visum. Lesti juga telah diperiksa polisi tadi malam. Buktinya visum. Kan kita selalu visum kalau KDRT, kemudian dia sudah diperiksa semalam, imbuhnya. Hanya, Nurma tidak menjelaskan seperti apa luka yang dialami Lesti Kejora atas KDRT Rizky Billar ini. Namun ia memastikan Lesti Kejora mengalami KDRT fisik dari Rizky Billar.